Belum lengkap sih, An. Iya, Pak. Masih berapa? Kemana yang 4 orang? Karena lagi presentasi belum ada balas, Pak. Belum ada. Oke. Saya mulai aja ya. Ya, Pak. Belum. Jadi hari ini itu menyangkut cara mengolah data. Data ekstraksi itu yang paling umum itu adalah yield. Yield ya, yield itu definisinya adalah jumlah minyak yang terekstrak dibagi bahan. Ini materinya saya share ke WA. Saya share di WA aja biar gampang. Kalau di share di Mekasku nanti ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa. Ya, nah, ini. Ya, kelihatan ya. Nah, jadi saudara baca jurnal ini, saudara buat cara mengolah data. Jadi cara mengolah data bisa nanti dipelajari di jurnal ini, saya tunjukkan aja. Ya. Nah, ini perhitungan yield ya. Jadi yield itu adalah berat atau massa yang terekstraksi dibagi massa dari bahan, ya, itu yield. Ya. Maka kita dapat hubungan yield fungsi waktu. Ya. Kita dapat hubungan yield fungsi waktu. Jadi yield itu bervariasi bisa karena waktu, bisa karena power kalau microwave, bisa karena rasio, ya. Rasio solve apa rasio apa itu? Rasio solvent rasio bahan terhadap solvent bisa dipengaruhi oleh power, waktu, rasio, udah itu aja, tiga aja, supaya nggak sulit ya. Jadi ada tiga faktor yang berpengaruh ya. Iya gitu, jadi itu. Nah, yang kali ini saya menekankan yield fungsi waktu aja. Yield fungsi waktu itu trennya seperti ini. Trennya seperti ini. Jadi gambar tiga ya. Gambar tiga itu. Ya, itu ada angka-angkanya itu.
Ya, ada angka-angkanya. Semua ada angkanya. Ada yang nggak ada angkanya ya? Nah, nanti kamu gambar gambar tiga, digambar ulang gambar tiga, pakai satu titik aja, nggak pakai bar error gitu ya. Jadi kalau ada dua angka itu di rata-rata aja. Kalau satu angka itu, jadi misalkan itu 0,099 sama 1 itu di rata-rata aja. Yang satu angka ya. Jadi gambar ulang. Ya. Setelah itu buat ya. Jadi ini presentasi atau penyajian ya. Penyajian Y fungsi waktu ya selama 120 menit. Oh, itu ada dua data apa ya? Ada dua data. Yang MHD sama MAHD. Nah, ini datanya. Jadi data ini ya misalkan ini yang nggak ketahuan ini ya data ini sama dengan data inilah gitu yang nggak ada angkanya ini juga yang nggak ada angkanya ini yang nggak ada angkanya ini sama yang mana ini ya. Ini ada angkanya sedangkan ini nggak ada angkanya ya. Satu titik aja ya. Di satu titik aja seperti ini. Oh, ini di sini. Yang gambar 4 ya. Gambar 4 itu yang atas itu MHD, yang bawah itu MAHD. Nah, jadi angkanya memang nggak ada di tabel, tapi bisa dilihat di sini ya angka-angkanya yang angka-angka Y-nya. Sedang, itu ya. Itu cara menyajikan data. Cara menyajikan data Y fungsi waktu. Ya. Nah, kemudian kita buat model. Ya. Modelnya ada dua di sini. Modelnya ada dua. Nah, yang pertama adalah order satu. Yang di atas ini ya, ini order satu ya. Order satu, persamaan dua itu order satu. Kemudian dirubah menjadi persamaan empat. Nah, dari situ untuk mendapatkan konstanta kecepatan ekstraksinya. Untuk mendapatkan konstanta kecepatan reaksinya untuk order 1 K1 ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya, tahu ya. Nampak nggak ya persamaannya ini ya. Kemudian order 2. Nah, ini order 2. Order 2. Ya. Order 2. Ini ya, order 2 ya. Persamaan ekstraksi order 2. Kemudian diturunkan, nanti akan ketemu persamaan ini. Sampai ketemu persamaan 13. 13 itu nanti dicari dicari
konsisten tanya ya. K2. Ya, kan jadi yang dicari K1 sama K2. Nah, setelah itu digambar ulang. Gambar ulangnya di gambar 4. Jadi gambar ulang itu maksudnya gambar model sama gambar data eksperimental. Jadi data eksperimentalnya itu yang titik-titik, sedangkan yang garis, ya garis titik-titik itu model kedua, model order 2. Yang titik-titik model order 1, yang garis lurus itu model order 2. Ini dikerjakan di Excel ya. Dikerjakan di Excel. Nah, sekarang saya tunggu ada pertanyaan apa enggak. Pak, halo ya. Pak. Halo, Pak, ini pertanyaan belum dikerjakan. Tak. Anu kalau tanya, yang tanya apa? Di mana tadi? Apa bacanya belum ada kebesaran? Ah sudah. Kenapa? Pertanyaannya. Kalau bacanya belum ada dari saya Pak, mungkin dari yang lain. Belum ada apa? Boleh ya buat sendiri Excel-nya nanti. Iya. Ya, nanti saya buat sendiri. Maksud saya tepatnya belum kirim lewat WA. Tak jelas suaramu, Marcel. Oh, petanya belum dikirim, petanya. Udah sudah tak kirim di mana di WA itunya, jurnalnya ini tadi. Jurnalnya tak kirim di WA. Belum. Okay. Belum, Pak. Udah masuk ini tadi. Kita lihatnya lagi. Udah masuk. Cek lagi. Saya kirim 2 kali, 1 gagal, 1 sudah berhasil. Nah, coba yang lain, tanya yang lain. Udah masuk kan? Mohon maaf, Prof, belum ada. Loh, kok bisa belum ada? Di grup yang LBE itu, tapi belum ada WA masuk dari Profesor. Di sini itu sudah terkirim itu? 743. Gimana ya? Saya tak ceknya. Anunya. Di Marcel ada? Akhir tak forward lembut ke Marcel. Ya, baru masuk, Pak. Baru masuk? Ya, Pak. Karena di grup itu sudah mulai tadi masuk dari sini. Ya, baru. Kok aneh ya? Mungkin jaringannya. Ini di grup baru masuk, Prof. Ya, saya baru forward. Oh. Ya. Mungkin jaringannya ya. Ya, mungkin. Nah. Bisa ya kira-kira ya? Bisa, Pak. Jadi itu nanti kamu buat buat
yang dikumpulkan nanti ada dua buatnya. Buatnya itu kamu buat anunya apa penurunan persamaannya kamu tulis ulang. Misalkan node 1 itu dari persamaan 1 bisa sampai persamaan 3 itu gimana caranya ya. Terus persamaan 4 ya bisa sampai persamaan 13 tadi itu bagaimana caranya ya. Oke Pak. Terus dibuat tampilkan 3 gambar itu aja. Tapi di Excel tetap ada. Ini masih ada satu lagi. Ininya apa? Ini saya pakai bahan kuis nanti. Jadi Excel-nya itu dibuat sebagus mungkin. Jadi nanti waktu kuis saya tinggal ngasih data. Ya, tinggal ngasih data, data Excel. Nanti kamu tinggal kerjakan. Ya, tapi ini masih satu metode. Ada dua metode. Ya. Ada dua metode. Yang metode yang kedua saya kirim ya, metode yang kedua itu kita carikan dulu metode yang kedua, tapi soalnya nanti apa datanya tetap pakai data ini, cuma metodenya ada dua metode. Metode yang kedua itu Pak. Ya. Gimana kalau kita langsung tulis persamaannya di Excel-nya biar jadi satu? Jadi satu. Ya tulis langsung boleh. Tulis di Excel ya. Ya boleh jadi satu di Excel semua Pak. Okay. Ya biar enggak ya. Enggak file-nya. Ya, Pak. Turunan bersamanya di Excel, ya, itu ya. Di Excel. Ya. Ya, boleh. Oke, Pak. Itu satu metode ya. Masih ada lagi metode lagi. Ya, carikan dulu. Carikan dulu.
Sudah saya kirim yang kedua. Sudah nyampe apa belum? Sudah, Pak. Nah, jadi yang kedua itu hanya ambil metodenya. Datanya nggak usah pakai yang kedua ya. Itu metodenya agak beda dengan yang pertama. Oke, baik, Pak. Nah. Lalu saya jelaskan metodenya. Yang kedua, mungkin wajah lain kalau saya tidak. Nah, kita carikan ini. Di sini ada. Nah, ini. 20 pengolahan data. Oh, ini metode satu.
Ini saya jelaskan metode yang kedua ya. Baik, Pak. Jadi di jurnal itu mana screenshot-nya ya? Ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ya. Ini ya. Ini metode kedua ya. Ini kan ada kode satu ya. Kode satu itu dibawa ke persamaan ini ya. Beda dengan yang pertama tadi. Model kedua itu dibawa ke CT fungsi. Semuanya CT fungsi gitu ya. Jadi ini order 1 yang kiri, ini order 2 yang kanan. Nah, terus kemudian waktu sama yield itu data eksperimen. Ini nanti kamu apa ambil dari jurnal yang pertama. Ya. Terus model 1, model 2 itu ditulis equation-nya di sini. Nah, misalkan nih ya, lihat equation-nya. Equation-nya itu. Equation-nya adalah equation model 1 ya. Sedangkan yang di sini equation model 2 ya. Ya. Jadi ini tinggal copy ke bawah. Nah, terus kemudian error. Error-nya itu selisih eksperimen dikurangi model kuadrat ya. Ya, ya. L31 dikurangi LN31 error ya. Jadi error 1 ini maksudnya error model 1, ini error model 2. Ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Terus ini dijumlah errornya. Nah, ini total error. Ini total error ya. Nah, ini bisa dihitung model ini kalau K itu diisi dulu. Diisi sembarang angka K itu. Misalkan di sini ini kita tidak tahu. Misalkan K itu diisi 1. Ya, K2 misalkan diisi 1. Ya, CS. Nah, CS itu diambil di bisa dicari atau diambil yang paling besar di sini ya. Tapi kalau misalkan dicari juga nggak apa-apa ya. CS ya. Jadi CS misalkan 2 gitu. Nah. Misalkan gitu. Misalkan ini angkanya kan nggak kayak tadi ya. Jadi errornya besar ini. Errornya besar ya. Nah, sekarang bagaimana meminimumkan error ini? Jadi ini pertama, ini masuk ke solver. Ya. Install solver, masuk ke data. Data itu ada solver. Ya. Nah, yang dipilih tadi itu diminimumkan dengan merubah selnya apa gitu ya. Kalau order 1 yang merubahnya selnya K. Kalau order 2 yang dirubah selnya K1, K2 sama CS. Kalau kalau order 1 K1 sama CS itu aja. Ya. Kalau kesulitan nanti CS-nya ditetapkan sama dengan eksperimen yang paling akhir gitu. Kalau kesulitan ya. Jadi ada dua alternatif nanti ya. Ini tinggal solve gitu nanti. Solve gitu ya, solve yang hitung. Hitung nanti di sini berubah. Ini tadi CS-nya misalkan saya ganti yang ini aja misalkan. Supaya nah, ini tadi solvernya belum pas tadi, belum masuk ke solver.
itu apa ada O37 ya. Berarti O37 minimum yang dirubah. Nah, ini pilih yang dirubah tadi kan belum dipilih tadi. Nah, pilih ini dua ini aja. Ya. Oke. Okay. Terus langsung solve. Nah, udah berubah kan? Kok enggak berubah? Profnya sepertinya tidak mengubah di K1 sama K2, Prof. Tadi kursornya agak pindah ke I25, Prof. Iya, berubah. Ulang lagi. Ya. Ini masuk ke solver. O37. Oh iya, ini kok jadi I tadi. Nah, ini diganti ini. L ya. Oh, sudah L benar. Sampai sini. Nah. Oh, kebalik, keliru. Ini model 1. Kalau model 1 itu yang ini kan model 1. Kalau ini tadi model 2. Kalau model 1 berarti K-nya cuma K saja. Ya. Tadi K-nya ngambil di mana model 1? Ambil angkanya di K1, ambil di L39. L3. Oh, ini berarti K1 di sini. Yang K2 yang di sini ya, biru tadi ya. Jadi ini ya, ulang lagi ya. Ini masuk ke solver. Oke. Okay. Itu O. Nah, yang ini itu hanya K1. Satu tok kalau ada satu, K1 aja. Nah, gitu ya. Terus minimum solve gitu. Udah berubah sekarang ya. Kok nggak berubah sih? Dapat apa, anunya terlalu besar. Coba kalau 0,1 harga awalnya. Supaya nggak bingung dia. Nah, coba ulangi lagi. Solve. O37 diminimumkan terus L39 sudah benar. Nah, coba solve lagi. Nah, ini. Ah, udah berubah kan? Oke ya. Nah, ini udah berubah kan ini? Lihat gambarnya ini. Lihat gambarnya. Nah, bagus kan? Nah, jadi ini yang titik-titik itu eksperimen data ini yang dari situ itulah hasil perhitungan model 1. Ya. Nah, nanti model 2 juga gitu sama. Ya, model 2 juga sama. Kalau model 2 nanti yang berubah K2 sama CS. Ya. Ya, jadi nanti ini dipilih sebagai targetnya yang diminimumkan. Ya, oke. Okay. Nah, persamaan ini kamu turunkan sampai ketemu ini, gitu ya. Kamu catat ini, kamu foto ini. Nah, nanti sampai ketemu dua persamaan ini untuk metode dua ya. Ya. Yes. Jadi metode dua lebih mudah ya, karena sekali jalan pakai solver. Kalau metode satu nggak pakai solver, pakai regresi. Ya, jadi saudara punya apa? Tool untuk mengolah data regresi dan tool untuk menggunakan pakai solver dua metode ini. Ya. Oke. Jadi datanya tetap di data di artikel yang pertama gitu ya. Cuma metodenya dicoba kedua metode karena di artikel yang pertama
itu model OD2-nya kok nggak bisa bagus gitu loh, kok nggak bisa bagus. Nah, nanti di sini saya yakin bisa bagus. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya akhiri. Pak Mesir, Pak, ini dikumpul atau gimana, Pak? Minggu depan. Minggu depan, oke, siap. Oke. Cukup ya. Oke, Pak. Ya, misalkan hari Senin lah, gitu ya. Oke, bye, Pak. Ini kalau bisa, jadi nanti saya bisa lihat hasilnya. Oke. Ini kurang berapa kali nih pertemuannya? Dua kali. Ini minggu 13, jadi dua kali ya. Dua kali. Hari ini sama minggu depan aja. Iya, benar. Jadi minggu depan kuis kalau gitu. Kuisnya ini nanti kuisnya. Oh, oke. Okay. Nanti kita kasih data untuk kuis untuk masing-masing mahasiswa. Tapi caranya ini, makanya ini membuat dua model. Okay. Ya. Dua model, dua metode. Ya, berarti ada empat. Ada empat ya. Ada empat buat Excel-nya dalam satu Excel atau dua Excel lah, yang metode satu sama metode dua dipisah gitu ya. Untuk model jadikan satu, nggak apa, model satu, model dua jadi satu. Gitu. Baik, Pak. Oke. Ya. Kalau mau mengumpulkan sebelum Senin tidak apa-apa, nanti kalau ada yang kurang nanti saya koreksi, saya kembalikan nanti supaya nanti nggak salah ya. Oke, baik. Tapi maksimum hari Senin gitu ya, kalau bisa lebih sebelumnya nanti bisa saya koreksi lebih dulu. Oke, itu aja. Nah, stop share. Ya, untuk kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini per kelompok ya ini ya. Ini per kelompok. Per kelompok. Oh. Per kelompok. Per kelompok. Oh, oke. Oke, baik, Pak. Ya, kuisnya yang per orang nanti. Per orang nanti. Oke. Baik, Pak.